penjor karya cahaya dekorasi yang berlokasi di Banjar Sibangsange. Ini merupakan penjor terbaik yang ada di Desa Sange. Jadi setiap hari raya Galungan, cahaya dekorasi selalu menampilkan penjor-penjor terbaik. Jadi, ini adalah penjor terbaik yang ada di Desa Sange. Ya, ini penjor yang dibuat oleh Cahaya Dekorasi. Jadi Cahaya Dekorasi, ini penjornya sebagai promosi ini. Sampiannya luar biasa bagusnya. Oke, ya. Wah, mantap sekali hiasannya. Ini penjor teruah yang ada di Sange. Ya, bagus sekali penjornya. Penjor terbagus yang ada di Sange. Ya, ini dia. Dibuat oleh Cahaya Dekorasi. Oke, ini adalah penjor yang ada di depan CP Dalem. Jadi penjor milik CP Dalem. Ya. Ini penjor salah satu penjor terbaik yang ada di Desa Sange. Inilah penjor yang ada di Desa Sange yang terpasang di depan CP Dalem. Ini juga penjor yang berlokasi di Banjar Sibangsange. Penjor ini juga karya dari Cahaya Dekorasi. Cahaya Dekorasi menampilkan penjor-penjor terbaik yang ada di Desa Sange. Ini adalah penjor terbaik yang ada di Desa Sange. Ini sebuah penjor yang berlokasi di Desa Gereh. Penjor dengan hiasan yang sangat bagus. Mulai dari bawah, bambunya dibungkus dengan kain warna kuning yang empat lasternya dilengkapi dengan penjor. Ini hiasan yang bagus. Memakai ron, kembali hiasan dari hidung. Ya,
di bagian ujungnya dikasih perhiasannya. Untuk gantungan sampiannya juga luar biasa hiasannya. Ini sampiannya. Iya. Penjor sangat luar biasa. Dengan nilai seni yang sangat bagus penjor ini. Jadi ini penjor yang berlokasi di Desa Gereh. Ya, kembali di Desa Gereh. Ada sebuah penjor yang tampil dengan sangat bagus. Penjor kreasi modern. Mulai dari sampiannya, kemudian gantungan hiasan paling ujung. Ya, jadi penjor ini betul dibuat dengan selera seni yang tidak sembarangan. Oke. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat kreasi seperti ini. Makeron juga hiasan. Bambu dibungkus dengan kain kuning. Ada bajing kecil di atas empat bantal. Ya. Oke. Ini penjor yang ada di Desa Gereh. Penjor kreasi modern yang dibuat dengan sangat baik.